Terima kasih Anda masih bersama Untuk Malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menjelang beberapa hari lebaran, kebutuhan masyarakat pada layanan laboratorium klinik layanan kesehatan mengalami penurunan. Hal tersebut terkait dengan masih enggannya masyarakat melakukan check-up saat sedang menjalankan ibadah puasa. Aktivitas masyarakat menjelang hari lebaran dapat terlihat di mana-mana, terutama di berbagai pusat perbelanjaan, dari desa yang berada di tempat terpencil hingga ke kota besar. Konsentrasi masyarakat seperti tertumpah kepada kebutuhan lebaran, namun tidak semua kegiatan masyarakat menjelang hari lebaran serta-merta meramaikan keberadaan klinik yang bergerak dalam usaha jasa pelayanan kesehatan. Seperti yang terjadi di Klinik Prodia, salah satu laboratorium klinik yang berada di Jalan Kertabumi nomor 40 Karawang, yang melayani bergerak dalam layanan kesehatan bagi masyarakat. Seperti dikatakan oleh Aji Muhammad Gurniawan, Divisi Pemasaran Laboratorium Klinik Prodia, untuk jumlah pemeriksaan kesehatan memang ada penurunan dan hal ini terkait dengan kondisi konsumen yang tidak bersedia diperiksa karena harus membatalkan puasa seperti pengecekan darah. Kalau misalnya dari pengguna lab sendiri sih memang pada dasarnya pelayanan seperti biasa. Namun untuk jumlah daripada konsumen yang hadir untuk pemeriksaan memang betul terjadi penurunan berkaitan dengan pengambilan sampel yang merupakan syarat puasa dan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang memiliki syarat-syarat tertentu. Jika dibandingkan sebelum bulan Ramadan, kunjungan konsumen agak berbeda, namun sampai saat ini pelayanan kepada masyarakat masih tetap terbuka. Menurut Tati, penderita kanker serviks sudah biasa melakukan cek darah di klinik tersebut. Siapa Bu yang mau tes darahnya, Ibu? Iya. Udah langganan sini, Bu? Iya. Gimana menurut Ibu? Ya bagus, pelayanan malam. Emang sedang berobat aku? Serviks. Dari Karawang, Hidayat Fatah, Ade Hidayat, Kemuning TV.